قال المصنف الأستاذ المرحوم شيخ محمد نور الفطاني رحمه الله ونفعنا بعلومهم في الدارين آمين. طيب perkataan fatani daripada fatana. Ya, perkataan fatani bukan petani. Ha, bukan petani, ya. Fatana. Apa makna fatana? Bijaksana. Ha, dengan makna bijaksana. Ya dah. Daripada fatana timbullah kerajaan Islam fatani. Dan pernah mereka menjadi serambi Mekah. Dalam pengalaman, dalam sejarahnya mereka pernah menjadi serambi Mekah dan sampai sekarang lah. Maknanya menjadi pusat ilmu, ya tak? Ada kegiatan ilmu antara Fatani dengan Samudra Pasai. Ada kegiatan ilmu antara Fatani dengan Aceh. Jadi maknanya kita kata segitiga ilmu ni ada, ya, segitiga ilmu ini berlaku. Dan kemudian bila Fatani dijajah oleh Siam dan sebagainya, sebahagian besar daripada ulama Fatani terpaksa berhijrah ke Kelantan, ke Terengganu. Lalu lahirlah di situ, maknanya kita kata pesantren ataupun pondok-pondok di Kelantan dan juga di Terengganu. Jadi maknanya kadang-kadang ada perkara yang kita tak tahu tadbir Allah, ya. Allah nak menggiatkan, ya tak? Maknanya ilmu itu di mana, ya, kita tak tahu tadbir Allah. Tetapi di antaranya Allah mentadbirkan supaya Kelantan menjadi pengkalan, Terengganu menjadi pengkalan. Dan kalau kita lihat Syekh Dawud Al-Fatani misalnya, dan ramai juga yang lain pernah maknanya duduk di Kelantan, pernah duduk di Terengganu ni apabila sengit serangan-serangan Siam ke atas mereka, ya tak? Jadi mereka bukan duduk sahaja, tapi mereka membina pula pondok-pondok, ya, di sebelah sebelah Kelantan dan juga di sebelah Kedah, ya, di sebelah Oman. Begitulah. Kita bukan tak ada di Perak ni, tetapi maknanya kita kata bahawa kekuatan asalnya daripada sebelah sana. Jadi ini apa ni, dalam bab yang mewajibkan mandi ada lima, ya? Tak silapnya. Lima, ya? Jadi antaranya adalah wiladah, melahirkan anak. Daripada perkataan walad, daripada perkataan walad, walad timbullah wiladah, ya, dari timbullah perkataan wiladah. Maknanya dia melahirkan anak itu, kan anak itu daripada mani, keluarlah mani. Maka dengan sendirinya ada mandi wiladah, ha, yakni diri beranak, ya, jika tiada darah kemudiannya. Ini contoh kepada Sayyidatina Fatimah. Bahkan rupanya ada, ya tak? Kes ini ada di Malaysia, ya tak? Dan seumpamanya, ya, dan seumpamanya, seumpama wiladah, iaitu guguran, ya, guguran darah segumpal ke, sekumpul, ya tak? Atau daging sekumpul, ya. Dan jikalau tiada basah sekalipun. Jadi ada mandi yang disebut sebagai mandi wiladah. Ya, maknanya kalau dia tangguhkan mandi wiladah itu pun tak apa. Ya, kalau ditangguhkan mandi wiladah itu supaya dapat sekali dengan mandi untuk mengangkat kita kata hadas nifas. Ya, tak ada masalahnya. Ya, maknanya kita kata bahawa kalau dia nak buat serentak pun boleh, nak buat berasingan pun boleh. Dan jikalau tiada basah sekalipun. Dan adapun sebab wajib mandi wiladah itu kerana adalah asal anak itu kan daripada mani. Maka bila keluar mani, walaupun daripada wanita rahim, ya tak, wanita sekalipun, maka kan pernah seorang wanita bermimpi, ya. Lalu Nabi bertanya, dia bertanya pada Nabi, kena ke mandi, ya Rasulullah, saya bermimpi keluar mani. Nabi tanya, nampak tak maninya? Kalau nampak, mandilah, ya. Kalau nampak, mandilah. Kalau yang beranak ataupun yang keguguran, begitu jugalah, ya tak? Maka ada yang dikatakan mandi wiladah. Kalau ada nifas, lalu ditangguhkan sekali dengan nifas, tak ada halangan. Kalau tak ada nifas, wajib mandi wiladah. Maka tak terkala selesai musannif daripada menyatakan segala mandi yang wajib, menyata ia akan segala fardu mandi. Maknanya apakah rukunnya? Ya, rukun-rukun mandi, katanya, dan segala fardu mandi, yakni rukunnya itu dua perkara. Dalam mazhab Syafi'i, rukun dengan wajib ini sama, kecuali dalam bab haji je lah. Kan, dalam bab haji adanya rukun haji, adanya wajib haji.
Wajib haji kalau tak buat masih sah lagi, tapi kena bayar dam. Rukun kalau tak buat tak sah, kena qada, tahun depan kena datang dan sebagainya, ya tak? Tetapi selain daripada haji, fardu dan rukun, haktullah, Kelantan kata haktullah. Selain daripada haji, fardu dengan rukun adalah benda yang sama. Bila sebut fardu mandi, itulah dia rukun, rukun mandi. Iaitu dua perkara. Pertama, niyah. Arab panggil niyah. Ya, innamal a'malu bin niyat. Bila dah banyak jadi niyat. Kalau satu, niyah. Ya tak? Niyatul mu'min, ya tak? Ha, dipanggil dalam hadis kata niyatul mu'min khairum min amalih. Pertama sekali niat. Sebab apa? Kalau tak ada niat, tiap-tiap hari kita mandi. Tapi itu mandi itu adat. Supaya mandi itu jadi ibadat dan menghapuskan halangan beribadat. Supaya mandi itu jadi adat, supaya mandi itu jadi ibadat, dapat pahala, ada nilai syarak dan menghapuskan halangan untuk beribadat, maka kena pasang niat. Kalau keluar tu abang, tadi mandi ke tak, ada niat tak abang mandi mandi wajib angkat hadas? Oh Allah, mah lupa mah hoi. Abang kalau begitu kena masuk balik, mandi balik, pasang niat. Sesemua mahu kan, sejuk, sejuk. Sejuk tak sejuk? Kena pasang balik niat. Masuk balik katanya. Kata isterinya ustazah. Pada muka. Jadi kena patah balik. Ya tak? Jadi niat tu ada, kena ada. Ya, rukunnya. Di dalam hati, tak semestinya nawaitu, nawaitu. Nawaitu rafa'a, nawaitu, nawaitu rafa'a. Ya Allah, was-was pula dah. Was-was pula dah, ya tak? Ada je ni was-was dekat kolah ni tuan-tuan. Basah baju. Orang dah habis mayang, dia nawaitu, nawaitu, nawaitu. Okay, kan? Rafa'a, rafa'a. Hadas asghar, ya tak? Ya Allah. Jangan dibiur, ya tak? Jadi niat itu bukanlah lafaz. Lafaz itu hanya sunat untuk mengukuhkan apa yang ada di dalam hati. Ya? Apa dia? Niat kita, niat ialah mengangkatkan rafa'. Arab panggil angkat itu rafa'. Sebab itu kita ada perkataan merafa'kan sembah. Yakni mengangkat sembah hormat kepada raja. Ya tak? Ya? Dipanggil merafa'kan sembah. Rafa'al hadas. Dan yang terangkat itu dipanggil rafi'ah. Ha, yang terangkat itu dia panggil rafi'ah, ya tak? Darajatul aliyatar rafi'ah, ya tak? Rafi', rafi'i. Benda tu sama sebab tu. Ada orang nama rafi', ada orang nama rafi'i. Maknanya itu semua sama makna, ya tak? Rafi'ah tak adalah. Rafi'ah tak ada makna, ya tak? Mengangkat apa dia? Iaitu niat kita mengangkat hadas. Besar ke, hadas kecil ke, hadas haid ke, hadas nifas ke, ya tak? Jadi hadas junub ke, ataupun umum je, nawaitu rafa'al hadasil akbar, boleh. Kalau nak kata nawaitu rafa'al hadasil junub pun boleh, nawaitu rafa'al hadasil nifas pun boleh, tak ada apa. Tapi kalau nak umum, nawaitu rafa'al hadasil akbar, mengangkat hadas besar. Sebab dia sebenarnya adalah najis maknawi yang ada daripada hujung rambut sampai hujung kaki. So kita nak angkat dia supaya keluar daripada kita dan akhirnya kita boleh beribadat. Jadi dia sebenarnya adalah najis maknawi. Najis maknawi ni yang tak nampak, abstrak. Sebab kita ada najis hissi, mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Tapi yang tak nampak ni ekoran daripada junub ke ekoran daripada apa. Jadi maknanya dia panggil najis itu maknawi, ya. Maknanya tidak kelihatan. Dan dia tu ada daripada hujung rambut bawah sampai hujung kaki. Sebab itu rukun yang kedua ialah meratakan air ke seluruh badan. Jadi dia tak boleh ambil. Dia kena mengangkat hadas. Sebab hadas itu adalah sesuatu yang menghalang namanya. Boleh mengambil wuduk dengan tujuan mengangkat hadas yang kecil. Ya, wuduk adalah dia panggil proses mengangkat hadas kecil.
Wudu itu, mengambil wudu itu adalah mengangkat hadas kecil. Proses untuk mengangkat, dia instrumen digunakan untuk mengangkat hadas kecil. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala. Limadha hadzal wudu' li raf'il hadasil asghar. Wudu ini untuk mengangkat hadas kecil. Cara nak mengangkat hadas kecil, sebab hadas itu menghalang daripada menghadap Tuhan, menghadap Tuhan. Kita nak menghadap Tuanku, boleh pakai selipar? Tak boleh. Ya tak? Baju boleh pakai baju warna kuning? Tak boleh. Jadi oleh kerana itu kata di protokol istana, balik pakai kasut. Tukar baju. Jangan pakai baju kuning. Pasal nak menghadap Tuanku tak boleh pakai baju kuning. Benda kita pun kuning juga, tak boleh, ya tak? Jadi nak menghadap Allah, tak boleh. Kenapa? Hadas ada. Angkat dulu hadas itu ya, yang menghalang. Jadi dia kata apa di situ, yang hadas yang tersebut itu, dan tiada sunat berlafaz dengan niat, ya, dan tiada sunat berlafaz, dan tiada sunat, dan tiada sunat berlafaz, ya, tiada sunat berlafaz dengan niat. Hanya berkata Imam Nawawi, tiada sunat berlafaz dengan niat. Hanya berkata Imam Nawawi, sayugianya jua. Jadi yang meletakkan sayugia ni maknanya yang barilahu sayugia, yakni pandangan Imam Nawawi, ya, sayugia kita maknanya berlafaz itu, ya, sayugia bagi kita untuk mengucapkan lafaz itu, ya tak? Apa lafaznya? Lafaz niat yang dijatuhkan maknanya di dalam hati. Nawaitu rafa'al janabah, saja aku mengangkat hadas janabah, ya tak? Ataupun hadasil akbar jika anda ada ia berjunub. Atau nawaitu rafa'al hadasil haid, saja aku mengangkat hadas haid jika ia datang haid. Atau nawaitu rafa'al hadasin nifas, saja aku mengangkatkan hadas nifas jika ia nifas. Maka niat ini dinamakan niat yang muqayyadah. Maknanya muqayyad ni maknanya dikaitkan dengan nifas, dikaitkan dengan haid, dikaitkan dengan junub. Ya tak? Kalau yang mutlaqah, yang mutlaqah, lawan muqayyadah ialah mutlaqah, absolute, mutlaq. Maksudnya nawaitu rafa'al hadasil akbar, udahlah, nifas ke, haid ke, masuk dalam tu semua. Janabah ke, masuk dalam itu, masuk dalam itu semua. Ya tak? Jadi mengangkat, dikatakan di situ, kalau kalau kita sebut, kita sebut dengan haid ke, kita sebut dengan janabah ke, itu dipanggil niat yang dikaitkan, yang diikat dan dimuqayyadkan dengan dengan yang yang tersebut, ya. Dan boleh diniatkan dengan mutlaqah, niat yang mutlaq, open, ya dah, open intention, maknanya secara terbuka, ya, our intention is maknanya untuk mengangkat hadas besar. Udah, manalah tahu dia junub, ya tak? Kemudian datang haid, ya tak? Untunglah tak lekat. Contoh. Tapi setengah orang dia nak lekat, ya tak? Dia nak lekat, kenapa? Lama dah tak dapat-dapat, ya tak? Bila datang haid tu, maka kemungkinan lekat payahlah sikit biasanya, ya tak? Ini maksudnya yang payah beranak, ya tak? Ada setengah tu senang, ya tak? Bulan 4 bulan 12, ya tak? Orang dulu, ya, dia ada bacanya falyanzuril insan mimma khuliq, khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib, ya tak? Ambil ujung rambut, ya, ambil ujung rambut bawa ke depan, ya, lalu baca falyanzuril insan mimma khuliq, khuliqa mimma indab. Tapi ini yang payah beranak. Kalau beranak saja tak payah baca, sekarang kembur pula. itu ceritanya dah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiqin yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ya dah. Itu surah apa, ya? Was samaa'i wat
At-Tariq, ya, dalam surah At-Tariq, ya tak? Itu amalan orang dulu. Kalau sakit lutut, sakit lutut, ya tak? Qala man yuhyil 'idham wa hiya ramim, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim. Taghtunguqu, ya tak? Tulang-tulang, ya tak? Orang dulu ada amalannya. Orang sekarang ni payah, ya tak? Payah, ya tak? Cerodik-cerodik, ya tak? Jadi diniatkan dengan apa, siapa yang pasal yang boleh main yuhyil 'idham? Siapa boleh menghidupkan balik tulang-tulang ni yang dah repat, ya tak? Wahya ramim. Repat, orang sini kata repat, ya tak? Qul, katakanlah, yuhyihal ladzi ansha'aha, akan menghidupkan balik tulang-tulang ni. Tuhan yang menghidupkannya kemarin. Nah, itu dia amalnya, ya tak? Jadi dikata apa di situ, dengan niat yang mutlaqah pun boleh, seperti ia niat pada janabah ke, pada haid ke, pada nifas ke. Nawaitu istibahatis salah, sahaja aku mandi untuk dikata aku untuk mengharuskan sembahyang, sahaja aku apa tu, tuntut mengharuskan sembahyang, ataupun sahaja aku mandi untuk mengharuskan sembahyang, ataupun nawaitu ada al-ghusli, sahaja aku mandi untuk menunaikan mandi yang wajib, ya tak, ghusli, atau nawaitu fardul ghusli, sahaja aku mengerjakan fardu, maknanya wajib mandi, atau nawaitu raf'al hadasil akbar. Selalu kita yang itu pun nawaitu raf'al hadasil akbar sahaja. Jadi taklah, tak usah pakai banyak-banyak, penin, ambil yang itu satu. Dia bukan kita ni, orang kita ni, dia tak boleh banyak. Bila banyak dia penin. Tapi kalau dalam bab milih baju boleh, ya tak? Singgah Alamanda sekarang, tahu je milih walaupun banyak, ya tak? Hidup juga, hidup juga, ya tak? Penin juga milihnya, ya tak? Tapi mikirkan dalam poket tu tak apa ada. Itu tu. Jadi pegang nawaitu rafa'il hadasil akbar, habis. Nawaitu rafa'il hadasil asghar, habis. Sudah. Selesai. Jadi maknanya itu lagi senang, ya. Aku mengangkat hadas besar, niatkan rafa'il hadasil akbar an jami'il badan. Arab panggil badan, Allahumma afini fi badani. Jismi pun Arab pakai, jisim. Jismi, badani. Ya tak? Arab panggil. Kalau kita kata tubuh, ya tak? Kita kata tubuh. Jadi maknanya kita kata Arab sebut badan, Arab sebut jisim, jasmani, itu cakap Arab, ya tak? Rohani, itu cakap Arab, ya. Naam. An jami'il badan, ya, daripada seluruh badan, saja aku mengangkat hadas yang besar daripada sekalian badanku. Tetapi niat yang muqayyadah itu afdal. Kalau nifas sebut nawaitu rafa' hadasin nifas. Kalau haid, nawaitu rafa' hadasil haid. Itu afdal, muqayyadah itu. Dan wajib niat itu berserta dengan bila awal-awal suku. Suku ni bahagian lah. Awal-awal suku. Suku ni makna bahagian yang terbasuh. Katalah kita mandi sungai, ya. Celup-celup kaki tu, terus je. Berdebus. Ya tak? Berdebus tu terus je pasang niat. Ya tak? Kaki tu dulu, ya tak? Jadi semua suku-suku yang terbasuh daripada badan. Kalau pakai shower, daripada atas, ya tak? Daripada atas terus pasang niat. Dan jika daripada pihak bawah sekalipun, maka berniat ia. Maka makna pasanglah niat. Bila kita celup je kaki, ya tak, dalam kolam mandi yang besar tadi, lebih pada dua kolam, pasang je lah niat, ya tak, daripada bawah sekalipun. Ada sunat, disunatkan. Memang ada hadisnya, Nabi suruh wuduk dulu. Tapi niat wuduk itu adalah sunnah, sunnah, sunnatul ghusli. Dia punya niat bukan mengangkat hadas kecil, tak. Dia punya niat ialah sunat, menunaikan sunat-sunat, menunaikan sunat-sunat mandi wajib. Nawaitul wuduk, ya, sunnatul ghusli. Saja aku mengambil wuduk, sunat bagi mandi wajib. Dia tu maknanya wuduk itu bukan wuduk mengangkat hadas, tak. Wuduk sunat bagi mandi wajib. Jadi ada sunat-sunatnya mandi wajib ni, antaranya ialah mengambil wuduk. Jadi niatnya bukan rafa'il hadasil ashar, bukan.
niatnya adalah sunnah lil ghusli, sunat bagi mandi wajib. Ha, itu dia punya sunatnya, ya. Memang ada, ya. Jadi dikatakan jika berniat ia kemudian sudah lupa weh. Ha, sudah lupa, ya tak? Ayuh pula maknanya terbatas. Jadi masa shower tu kena sini dia tak ada pasang niat. Bila shower tu kena daripada pusat ke bawah baru dia pasang niat. Ha, jika berniat ia kemudian daripada membasuhkan satu suku daripada badannya, wajib diulangkan basuhan yang ini kerana ini tak tersepuh dengan niat tadi. Tidak, tak terkena dengan niat tadi. Wajib diulang basuh suku itu. Habis. Dan yang kedua, yang kedua ni makna rukun yang kedua. Rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua daripada fardu mandi itu meratakan, yakni mengalirkan air yang suci lagi menyucikan dalam mazhab kita. Air mutlak lah. Ha, tahir mutahhir. Ya, tahir mutahhir. Suci lagi menyucikan. Orang kampung kata tahir ni tahyo. Siapa? Pak Mat Tahyo. Dah, Pak Mat Tahyo. Tahir mutahhir adalah mazhab kita, ya, dalam mazhab kita. Jadi suci lagi menyucikan. Dan memada ia pada rata mengalir itu dengan zon ratanya jua, tak payahlah teropong pula. Kita zon ni sangka berat. Zon ni maknanya sangka yang kuat. Sampai tu, sampai. Ha, sampai, kena tu, kena. Tak payah lu ngambil magnifying glass. Saya tak magnifying glass ni kanta. Tak? Yang ni kena tak ayo tadi? Saya jangan buat rata. Jangan buat rata. Tak? Ha, jadi zon cukup lah. Ghalibu zon Arab panggil. Zon yang kuat. Ya, jua. Pada segala kulitnya. Ya, zahir kulit. Ya, zahir kulit badannya. Hingga kuku dan barang yang di bawahnya. Iaitu di bawah kuku. Risau kot tak kena. Ngapa? Ata tadi kot maknanya kita kata ngupeh apa gamaknya. Ubi kayu gamaknya. Ha, ngupeh ubi kayu. Ha, jadi pasalnya ubi kayu ni ada tanah. Ata ata ke kadang tu macam mana dah terselit bawah tu. Dan segala rambutnya pastikan, ya tak, basah. Dan bila sebut rambut itu yang kita risau kadang-kadang yang jenis pakai dai-dai ni, pakai jenis penceluk-penceluk ni, ya tak, apakah yang jenis boleh telap air ke tidak, ya tak. Dulu ada seorang artis, ya tak, accident. Bukankah sudah kena cukur kepala kan? Mati arwahnya normal. Ay, ada yang nyambung dah. Ha, ha, tu dia. Ha, saja nak dengar tu dia dah. Awak tahu dah. Ah, iyalah pasalnya pasal rambut dia tu sebahagian daripada kepala. Boleh juga, tapi masa tu dia orang tak ada cara lain dah, ya tak? Supaya maknanya terkena, ya, kita kata ke kepala ni. Sebab apa? Karang apabila dai itu menghalang terkena kepala ni tadi, sudah tak, sudah tak, tak soft mandi, ya tak? Dan segala bulu-bulunya, ketiak ke, ari-ari ke, ya tak, apa juga pada zahirnya dan batinnya, ya tak, zahirnya yang di luar, batinnya yang di dalam, ya tak. Dan jikalau rambut atau bulu yang tebal sekalipun, ya, kena dicelah-celahkan, ya tak, diselat-selati, maka wajib membukakan sanggoi, jangan dibiarkan. Dan jalin rambut kepala, jalin rambut ni gamok dandan gamoknya, dandan, ya tak, lama tak, tak tengok orang berdandan, ya. Dulu orang gemuk berdandan, ya tak. kan. Mana nak nampak, eh dah, di tengah dandan kan. Ha, duduk kat tangga mencari kutu, eh dah. Ha, mencari kutu. Mula atas sekali pah, tengah tu anak, eh dah. Lepas tu mak, lepas tu cucu, eh dah. Lepas tu kau tukar atas pula ke bawah, eh dah. Ha, tu ramalan orang dulu. Itu mana tahu. Ya, eh dah. Orang dulu ramah mesra, tak rupa sekarang. Ngapa? Ada naik kereta ke? Comel gelap, haram nak turun, ya tak? Tak ada tegur-tegur dah, lantuk ke hang, ya tak?
Sekarang ni banyak masih-masih tak maaf lah ya. Jadi dikata jikalau rambut atau bulu yang tebal sekalipun, maka wajib membukakan sanggul dan jalin rambut, gamak dandan gamaknya. Jalin rambut kepala jika tiada sampai air kepada batin kulit kepala, melainkan dengan membukakan keduanya. Kecuali kalau boleh sampai. Ini pasal katalah yang boleh sampai tu jenis jarang rambutnya, ya tak? Dan tiada wajib membasuhkan bulu yang tumbuh di dalam hidung. Mak, tak payahlah ambil pipe tu, kopi tu. Dan jikalau nyata kepada zahir sekalipun, Albert, apa nama masa kita mengaji dulu ya, Albert apakah? Albert apa kan yang jenis bulu hidung tu tebal tu kan? Albert Einstein ke? Ya, Albert Schweitzer, apa nama tu? Tak tahu kata. Tak payah ya tak? Jangan, sebab ad-dinu yusrun, ya. Agama itu mudah, jangan disusah-susahkan. Dan dimaafkan daripada rambut yang tersimpul dengan sendirinya, yang berketok-ketok macam orang Syema, ya tak? Di kampung Baung ke kampung Cenein ke, ya tak? Demo payah kalau kadang-kadang kalau tersesat lalat pun tak lepas jalan keluar. Punyalah simpelnya tu, ya tak? Rambut orang Eritrea, orang Ethiopia pun kopi tu juga, ya tak? Seronok tengok demo ya. Demo pergi kelas pakai kain, ya Allah, ada orang Eritrea, orang Ethiopia pergi kelas pakai kain. Tapi demo gemoh ikat tepi. Ingat tepi tak. Jadi demo pun belajar bahasa Arab, sebab demo bukan bahasa asal demo Arab. Macam Bilal kan, bukan bahasa asalnya Arab. Allahu akbar, Allahu akbar. Ya tak? Tapi kenapa Nabi pilih di kalangan yang ramai Arab yang fasih tu Nabi pilih Bilal? Sebab kita kena faham perjuangan Islam ini ialah orang yang sudah melalui tajribah, orang yang sudah melalui ujian. Maka dia diletakkan, ya tak, ke tempatnya yang sewajarnya. Bukan kerana dia lulus, dia ada degree, dia ada PhD, kan? Kadang-kadang kita dalam organisasinya nampak ada PhD, nampak, tapi belum teruji. Baru kena gempur sikit je, udah, ya tak? Dah tak nampak, ya tak? Ini yang jenis buat kerja daripada bawah ni. Nang kuti nang kui, kuti kui, tendang pun tendang, pukui pun pukui ni. Ya tak? Apa kali kena, itu kan? Jadi yang itu sebenarnya dalam perjuangan Islam ni. Perjuangan Islam ni bukan melihat title. Tentanglah dia ada itu, dia ada ini, ya tak? Pak Hamka pernah mengatakan bahawa Muhammadiyah pernah lumpuh satu ketika lantaran mereka suka melantik orang yang ada sarjana PhD tetapi tak pernah teruji di lapangan. Lumpuh Muhammadiyah. Ya tak? Akhirnya kembali semula pimpinan kepada orang yang teruji di lapangan, baru hidup balik Muhammadiyah. Itu dia. Ya tak? Dalam organisasi ni kita jangan tengok orang yang ada title je, tapi tak boleh susah sikit. Ya tak? Tak boleh ngulim perin sikit. Ya tak? Pinggan pun tak ada nak ngangkat. Ya tak? Tak ada. Nabi sendiri gali khandak. Ya tak? Nabi pegang maknanya apa nama? Dajjal. Yang mata satu tu. Orang kampung kata apa? Dajjal. Pikas. Nabi pegang tu. jadi tak ada pasir nyandor. Ya tak? Tak ada. Ya tak? Begitulah perjuangan Islam. Ya tak? Lain. Ya tak? Dia bukan elit. Nah. Udahlah kita ya, berhenti ya. Jadi dikata apa di situ, yang dalam hidung tak payahlah dibuka, dimaafkan daripada rambut yang tersimpul dengan sendirinya. Dan jikalau banyak simpulannya sekalipun, yang berketok-ketok ni, jika sukar membukanya, adipun jika disimpulkan dia, maka jika sedikit pada uruf, uruf ni kebiasaan, dimaafkan. Jenis-jenis keretin halus ni tak? Dan jika banyak pada uruf, tiada dimaafkan, dan wajib dahulu daripada mandi menghilangkan tiap-tiap yang menegahkan sampai air kepada kulit, seperti seumpama getah atau lilin. Kadang main dengan lilin ni tak? Dia melekat-lekat, air tak sampai ya.
atau kapur. Kapur apa ya? Kapur siri. Kapur barui. Atau tanah. Atau kotoran-kotoran di bawah kuku atau yang lain-lainnya. Maknanya hilangkan semua ni dulu sebelum mandi. Dan tiada wajib ia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya. Hanya sunat jua supaya keluar daripada kaul yang mengatakan wajib. Jadi dalam mazhab kita, ianya tidak wajib. Adapun sunat mandi tadi. Jadi yang rukun kita dah tahu dua. Satu niat, yang kedua ialah mengalirkan dan meratakan air ke seluruh anggota zahir dan batin tadi. Sunat mandi. Berhenti situ ya. InsyaAllah. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.